banyak cerita-cerita inspirasi-inspirasi itu, inspirasi aulia gitu loh, inspirasi pagi gitu kan. Alat dah ada, tinggal cerita, tinggal dikemas, nanti siapa-siapa nanti kok kayak gini-gini-gini gitu. Nah itu jadi, udah bagus gitu. Karena kalau kayak jadi dah ada, aplikasi udah ada, kita udah tahu caranya gitu loh. Dan itu, iya juga ya, ngapain lah seorang pengemis mau minum kopi harus dia minta-minta sana, minta-minta sini gitu loh. Ya bantu saja kan gitu. Karena minum kopi kan hal yang ini lah apa, tapi kan ada juga yang jadi barang mewah loh. Ada kan, apa kan, nggak usah sebutkan lah. Apa mimpi kau kalau punya duit? Aku kepikirin kali serapan bang, satu sinar pagi Medan, terus apa mie balap mahal yang abang pernah ceritain. Kenapa gitu? Tanya, kenapa kalau ada duit apa yang kau lakukan di awal-awal? Bilang gitu kan. Cuma lu masih segitu sederhananya dia ditengok ya mungkin dia sederhana aja memang hidup itu. Begitu dia pergi kerja tiba sinar pagi gitu ya. Mahal tapi kan gitu ya kan. Cuma mau serapan di situ aja deh. Kayak orang kaya-kaya tuh banget. Cuma aja. Ya, gitu kan. Jadi cuma begitu gitu. Aku makanya bang pagi-pagi aku kasih video-video pakai musik itu biar menginspirasi orang. Iya, kan? Iya. Orang kasih video. Jadi tingkat yang paling tinggi bang dari suatu dosen atau pengajar itu memberi inspirasi. Iya. Menginspirasi banyak orang. Iya, menginspirasi hidup orang deh, banyak orang gitu loh. Makanya kadang-kadang sesibuk apapun itu bang, kalau aku diundang jadi pembicara, aku tengok gitu kan. Nah kadang-kadang mahasiswa tuh kalau semalam tuh oke lah dapat. Karena memang kementerian dapat 2,5 juta gitu. Kadang-kadang adik-adik mahasiswa tuh pak istilah cara, nah aku minta pun duitnya. Ah iyalah kalau aku aku balikkan, ada di kampus gitu kan, pernah di SUNY di mana-mana gitu kan, tentang ilmu kita lah ya kan. Nah aku balikkan duitnya lah untuk panitia, penting kalian bisa hidup lagi om bang. Padahal disediain dari UNIMED, mungkin dari UIN duitnya gitu, aku balikkan. Nah penting, aku bawa ini apa-apa. Kalau semalam tuh tengok ini sorongnya tanda tangan. Oh ini kalau nggak kita ambil dia yang nonton tangan kita punya kan gitu lenyap lah gitu. Ini nggak jelas ini panitianya udah memang panitia ini kan profesional mereka datang dia dari Jakarta pakai hotel kan DPR RI yang buat direkam sini. Itu lagi recording itu. Iya, record ya. Memorinya full di sini kan. Memorinya di situ. Hah? Di situ. Oh. Ini kan monitoring. Oh, monitor aja, Bang. Oke, okay, oke. Okay. Xiaomi nih, Bang. Xiaomi ya? Heeh. Okay. Mi kamera. Xiaomi. BUMN nih, Bang. Hah? BUMN-nya China. Iya. Hah? Jadi Xiaomi. Bentar. Xiaomi, Vivo, Oppo. Oh ya. Huawei itu BUMN itu semua itu. Swastanya cuma 40%, 35%. Oh, ya? Jadi siapa yang lawannya coba? Sementara perusahaan Amerika atau perusahaan modern yang pernah kita pelajarin itu milik keluarga atau saham ya kan itu kan pemilik keputusan keluarga atau perorangan kan. Nah, di publik gitu. Dikasih publik. Orang ini enggak. BUMN. Habis itu yang 30-40% itu baru di pabrik lagi enggak apa-apa. Masuk lagi orang pendana. Selesai. Siapa yang kalah? Orang negara. Rame. Yang punya 1,5 miliar orang. Siapa yang bisa kalahin? Otaknya segitu pandainya. Siapa yang bisa kalahin? Makanya Donald Trump kemarin pingsan main mau main ini kan perang dagang kan sama Amerika ya. Eh, sama China ya. Kira incit. Donald Trump kan seperti apa martil atau kampaknya kapitalis saja kan anjingnya orang orang pengusaha atau pemilik modalnya sana lah gitu kan bonggong suruh bonggong. Rupanya di backcourtnya Huawei nggak bisa orang tuh punya 3G nggak 5G sementara udah 5G apa 6G gitu loh dia punya aplikasi patennya dipegang Huawei semua. Ericsson terkangkang-kangkang nih di apa nih di gelombang apa? Ingat kali aku tuh tahun 2000
2008-2009 dikasih gratis nih semua nih, tower-tower nih, biar Ericsson mati. Pasis B itu kan pasti gratis. Jualnya 4G, dulu 3G juga hebat kali. Pasti rupanya setelah berapa tahun kemudian baru, kalau mau naik bayar sekian, kalau mau naik bayar sekian gitu. Selesai lah Biggie kita, dari mereka punya perangkat Huawei tadi hilang lah sinyal, fixed lah. Itu tadi bang, ini bang, kalau mau buat apa? Ini kamera nih, CCTV segala macam, ikut pasar Indonesia kalau ada duit buat cari teknologi sana, buatin sini gitu. Karena biar modal lokal gitu kan. Brand lokal ya? Iya, murah ya. Ini bang 30, nggak salah aku, nggak sampai 1 menit keluar handphone. Mesin mereka tuh, tukar-tukar mereka di sana. Iya, brandnya ditukar. Efisiensinya ini bang, harganya nggak sanggup kita jual hampir sama dengan dia, itu dia efisiensinya mereka. Itunya masalah yang agak tanya-tanya kita. Baterai kan? Oh, sebelum, bisa tahan. Oh, sebelum jadi Afghanistan tuh bang dihancurkan Amerika, bukan karena opium, bukan karena teroris, bukan karena minyak, nggak ada di sana minyak, air pun payah, minyak pun tak ada, tapi karena cadangan litium di Afghanistan utara, nanti timurnya itu gunung bang, apanya itu mineralnya itu, dan di Indonesia banyak lah kalau kunjungan gunung-gunung itu litium tadi. Apa? Udah kontrak jual ke Cina, untuk Taiwan, untuk baterai ini tadi. Jadi bisa nyimpan energi berjam-jam. Berjam-jam. Dan ngecasnya enggak lama ya kan? Enggak lama. Seret gitu aja. Kan watt ampere yang keluar kan? Bukan voltase yang keluar. Bukan tegangan, tapi watt ampere. Watt ampere tengoklah lampu-lampu sekarang. Mana pakai lilin lagi kita. Mati lampu hidup keren pun mampus kan itu. Paling kalah-kalah dijebol di baterai. Habis-habis di baterai. Ya kan? Ini sekarang. Oh, kalau itu Bapak, Bapak energi lah. Energi. Dan ini kalau aku lihat dia punya CCTV nih. Jadi Cina tuh perusahaan CCTV-nya yang kulihat yang BUMN juga lagi. Jadi orang tuh bang kepemilikan itu kan punya negara.